Jadi awal gue kenal dengan game League of Legends itu jadi dulu pas masih SD main Dota kan. Abis itu SMP mainnya HON. Terus kayak dua game itu tuh bener-bener mirip. Jadi tapi memang udah suka di genre itu. Jadi memang pengen nyarinya yang genre yang sama tapi dengan gameplay yang berbeda. Terus cari tahu akhirnya ketemu League of Legends, terus akhirnya sampai sekarang tetap tertarik sih. Karena memang gameplaynya cukup berbeda dari dua game yang lain. Asal usul Nick the Chopper itu, jadi kan sama teman-teman sekolah main HON. Terus dulu sebelum pertama kali main itu, minta tolong ke dia, tolong bikinin dong nicknya gitu, apapun deh nicknya. Terus dia bikininnya The Chopper, tapi sampai sekarang tetap jadi pakai nick itu. Ceritanya awal pertama kali masuk LGS itu kan pas season 3. Jadi di invite sama Bandung Black Essence. Jadi itu pertama, di season 3 itu pertama kalinya gue masuk. Terus pertama kali masuk ngerasanya agak deg-degan aja sih. Kayak walaupun mainnya setiap minggu tapi rasanya beda gitu. Karena kan setiap game yang dimainin itu benar-benar berdampak banget kan sama timnya. Jadi apalagi itu pertama kali masuk, jadi kayak deg-degan banget pas season itu. Abis LG season 3 kan gue juara 4. Perasaannya cukup sedih tapi cukup bangga juga sih. Karena dalam satu artian itu pertama kalinya gue ngerasain liga itu kan. Jadi walaupun juara 4 tapi tetap bisa juara 4 gitu perasaannya. Jadi gue cukup seneng juga. Tapi kedepannya gue gak pengen juara 4 lagi. Jadi kayak gue berpikir untuk kedepannya pasti butuh effort yang lebih kuat lagi dari guanya. Setelah LG season 3 itu kan ada jeda. Terus ada Ruben dulu dari Duck in the Box, dia whisper ke gue. Terus dia ngajak, ini DIB posisi ADC-nya kosong nih. Awalnya sih gue kenal Kenny dari solo queue di LoL Indonesia ya. Dan waktu itu kebetulan kan selesai season 3, ADC kami Fidel Ope harus melanjutkan kuliahnya. Jadi kami mencari ADC lain, dan kebetulan setelah beberapa kali ketemu di Soloki, kami tertarik menarik si Kenny ini ya. Lu mau masuk gak? Terus gue pemikiran pertamanya pasti memang ingin sih, karena kan DIB udah lama selalu kayak juara 2, juara 2, juara 2 gitu. Tapi juga waktu itu sempet pikir-pikir juga, soalnya season ke depan kan masih sama BBE gitu waktu itu. Tapi akhirnya keputusannya ya pindah ke DIB. Dia orangnya ada niatan untuk serius di LoL ini sih. Jadi saya tertarik sih untuk setim sama dia. Makanya setelah dia masuk DIB juga saya mencoba mengenal dia lebih dekat sih. Pas ngelawan Jakarta Juggernautsnya pas finalnya sih benar-benar perasaannya tuh kayak benar-benar di tingkat lebih di atas lagi. Udah bukan deg-degan lagi waktu itu, tapi kayak ngerasa kalau ini tuh yang harus gue lakuin gitu. Terus waktu itu pas ngangkat piala cukup seneng sih. Maksudnya akhirnya udah berbulan-bulan latihan, terus udah banyak gagal kan, dulu di BB juara 4, terus dia nggak lulus gitu-gitu. Ya maksudnya kayak akhirnya ini sepadan lah gitu. Semua perjuangan yang udah lakuin sampai sekarang itu sepadan. Perasaannya sekira-kira kayak gitu. Yang gue rasakan selama di LGS, setiap kali LGS kan pengalamannya terus bertambah. Jadi skill cap-nya lama-lama naik, terus belajar. Tapi kalau sebagai individu ya, cara membangun relasi dengan teman-teman aja sih, teman-teman satu tim. Jadi kita berlima bakal selama 3 bulan sebagai satu tim kan, itu waktu yang lama. Terus kita bakal ngabisin waktu sering-sering bareng-bareng kan. Jadi harus banyak belajar, maksudnya kayak belajar pertemanannya gitu-gitu, itu juga cukup penting sih. Karena yang ideal itu di game sebagai teman tapi juga bisa membangun hubungan dengan teman, jadi beneran teman, bukan kayak rekan kerja doang gitu.
kegiatan gue untuk mempersiapkan semifinal setelah week 7 itu. Jadi lebih banyak latihan aja sih. Jadi bangun biasa olahraga, abis itu latihan sama teman-teman Kanaya. Gitu terus setiap hari. Karena memang pengen komitmen biar bisa menang sih di LGS-nya untuk season ini lagi. Jadi dia sampai berhenti sekolah terus jadi homeschooling gitu buat demi LOL doang, buat dia supaya sukses di game ini. Jadi dari situ aja udah kelihatan banget dia usahanya niat banget deh. Jadi waktu itu pas pertama kali menang di Duck in the Box itu kan masih Liga LGS aja. Jadi waktu itu belum terlalu kepikir untuk full time, maksudnya untuk berkomit sampai benar-benar setiap hari. Tapi waktu itu kita ada bicara-bicara, setelah LGS kan bakal ada GPL nih, dan GPL itu yang bakal benar-benar susah dong, karena itu kan di tingkat internasionalnya. Jadi ya waktu itu, dan memang impian gue bisa sampai internasional, jadi kayak ya udah ini memang gue butuh waktu dan gue butuh jam terbang, jadi gue harus berkomitmen. Makanya waktu itu udah setahun yang lalu sih gue akhirnya jadi homeschooling. Sebenarnya yang menjadi passion gue itu bukan uangnya, terus bukan tentang fansnya, walaupun itu dua-duanya hal bagus, tapi sebenarnya itu dengan pemikiran gue bisa melakukan sesuatu yang sedikit orang lain bisa lakukan. Jadi kayak gue terus melakukan hal ini kan makin lama makin berkembang terus-menerus. Jadi gue bisa sampai jadi kayak panutan gitu, bisa melakukan sesuatu yang cukup sulit. Tapi itu juga butuh kerja keras yang cukup banyak sih. Jadi gue juga dalam masih perjalanan biar kayak gitu. Pas LGS Week 1 yang pas Poka baru datang itu mainnya masih bisa dibilang tanpa strategi sih. Jadi benar-benar baru ngukur kemampuan individu kita. Jadi kita waktu itu awal-awal masuk bisa dibilang belum ada terlalu ada sinergi gitu sih. Jadi mainnya benar-benar masih acak-adut. Terus kalau untuk sekarang ke semifinalnya, kita lebih pentinginnya progresnya kita aja sih. Jadi nggak berpikir musuh latihannya berapa jam, kita harus berapa jam. Tapi kayak kita ada basis, fondasi berapa jam, terus kita tingkatin terus latihannya. Soalnya kan sebenarnya yang harus ditingkatin kan kitanya kan. Jadi nggak harus berpaling sama musuhnya, lihat dia berapa jam. Tapi yang penting kitanya dulu. Jalan jadi juara itu gak mudah ya. Buat Kanaya sendiri juga tiap LGS kita gak pernah berhasil buat nempatin peringkat 1 di group stage. Cuman ya kita gak nyerah di situ aja. Cuman karena kita gak bisa peringkat 1 di group stage, kita gak nyerah. Kita terpercaya sama diri kita masing-masing kalau kita itu bisa jadi juara. Yaitu yang mungkin membuat kita jadi juara di setiap LGS. Ya, setelah juara 3 kali sih, selamat tidur. Bagi gue itu tantangan banget ya untuk mempertahankan gelar juara. Soalnya pasti tim-tim yang dari bawah pun sudah mulai belajar dan melihat cara bermain kami ya. Maka pasti tim-tim yang lain pun bakal improve. Dan itu menurut gue sebuah tantangan buat gue supaya bisa mempertahankan gelar juara satu ini. Kita memang tujuannya kan satu, yaitu bukan cuma sampai di LG saja tapi bisa keluarkan. Jadi itu yang terus kita ingetin. Jadi setiap kali group stage selesai, habis itu udah ke semifinal, kita bakal pikirin itu terus gimana caranya untuk mencapai itu. Dan untuk mencapai itu kan berarti harus menang LGS-nya dulu. Makanya kayak bisa dibilang itu dari ambisi juga sih. Habis itu yang bikin motivasi buat kita.